Oke, selamat sore guys. Hari ini kita akan goreng rengginang dan krecek sego yang sudah kita buat kemarin. Wah, ini nang desa. Ngombeni sapi. Musim ketiga angel banyu. Ada singkang. Wah. Oke, kita akan goreng krecek sego karo rengginang yang kita buat kemarin. Ini rengginang ini sudah kering, ini bisa ditukul. Terus ini krecek sego kemarin, video ini sudah tak upload sebelum ini. Kita akan goreng, kita akan melebu pawon guys. Iki utah rai oke okay. Ini jangan beri ini di santannya rai di gudeg santan itu jangan beri. Sekarang kita akan mempersiapkan peralatan wajan wajo. Jadi nang desa ya sih tradisional sing kayu bakar ngirit gas. Nyepake penggorengan. Iki wajane wajo yo atas tenan. Wajan pok roti. Ya lek digoreng. Digoreng ke mbok toh? Oke. Ganti personil. Ini ditunggu mop dulu. Jam 4 sore. Sore-sore. Nang desa panasnya ngeleng-ngeleng. Rung liwat. Oke, kita tunggu umat terlebih dahulu. Nah. Jadi lek wajan wajane suwe ya. Rada suwe. Ya, kalau wajane wajo iki rada suwe, guys. Jadi rengginang iki ora iso ngono ya mekar ya. Jadi senang desa ngolah dhewe sing penting enak dipangan. Ora pikir kembang, ora pikir anu, sing penting enak. Jadi panganan renyah. Nah, iki biasane nek nang desa iki nyimpen brambang, bawang iki nang dhuwur, dhuwur luang ben ora gosok ben garing. Nah. Iya wi, oh kosong. Biasanya ana jagung, ora ana. Oh. Iki jagung. Iki anu apa? Kakao. Kakao. Ini sore digeneni ndure gumime ben kepanasan saka ngisor. Iki ana gambas. Apa? Ini gambas. Meblek wis. Campur aduk. Apa? Yo, nunggu tua guys. Ah, iki wis. Iki wis siap. Oke, kita cemplungkan guys. Oh, burung. Saya nunggu. Iki kurang panas berarti. Ini dia rengginang handmade seko ketan. Jadi nang desa ora
perlu tuku ono bahan gawe wah iki guys hasilnya, wah mantap renyah iki. Oh siji-siji oke kita gorengnya satu-satu ya ngantek anu suwe tenan. Oke, cemplung kene. Kedengi kayak mateng nyemplung ke siji ne. Kuwi tekan rampung. Burung tingkir, engko nganu? Megar kok iki. Megar? Megar iki. Oh iya. Megar tapi ada yang gede-gede. Enggak lagi yang ini kira-kira ini yang tipis. Oh iki mergone ngono, bane ngono. Berase ke lembut. Nah, kini tekniknya diwir-wir. Ben ngono, apa ben apa iki, Mas? Bene ngembang. Iki yang garis sudah kuning kecoklatan. Kita antas. Kita tiriskan nang seroi. Oke. Ini krecek segonya yang kita buat kemarin, guys. Wes. Ting. Kita ambil lagi. Kurang gede apa ya gendini? Wes. Jadi gendini harus stabil untuk hasil yang lebih baik. Jadi kalau kegedean gini kok cepat gosong ra mateng. Iya, gosong urung. Coklat ireng tok anu, tapi ireng mateng, urung melar. Jadi memang harus gendinya cukup api sedang. Lek kompor mana gara ngonter ya. Guys. Lek rampung ngabari. Nah, ini dia guys yang sudah kita goreng sudah selesai. Rengginang kayak sego. Nah, ini kita goreng rese untuk makan sore. Ini jopo. Krecek sego, krecek jendal, ya mbah, timah mbah, bisa lah, kita tirinya. Nah, renyah mbah. Bisa dong kenyangnya. Kawian ini dewe ya. Mantap. Oke, request sesuk gawe apa? Tulis nang kolom komentar.